Foi Fox Poll Center Research and Consulting menunjukkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono Ahy unggul 49,4 persen apabila berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Puan Maharani yang memperoleh 32,8 persen. Sementara itu, jika Ganjar Pranowo berpasangan dengan Puan Maharani meraup 32,6 persen sedangkan Anis dengan AHY unggul dengan perolehan 50,7 persen. Kepala BPOKK Partai Demokrat, Herman Khairon menilai, simulasi survei tersebut menunjukkan bahwa elektabilitas Anis Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai para bakal calon presiden masih sangat kompetitif dan dinamis. Namun, lanjut Herman, hasil berbeda ditunjukkan ketika Anis dipasangkan dengan AHY. Dalam simulasi pasangan calon ini, elektabilitas Anis AHY unggul telak dari pasangan calon lainnya. Kalau melihat kepada hasil survei calon presiden, sepertinya yang nggak jauh-jauh dari 30 persen. Tapi begitu pasangan, terlihat bahwa calon wakil presiden ini menentukan terhadap kemenangan itu. Kata Herman dalam keterangannya, Herman berpandangan simulasi Anis Ahy yang unggul telak ini menunjukkan sosok Ahy hari ini sangat diperhitungkan publik. Kalau melihat dari pasang-pasangan calon yang disimulai, jelas bahwa Mas Ahy, ketua umum Partai Demokrat, sangat diperhitungkan oleh publik, dan dari beberapa simulasi yang tadi disampaikan. Setiap dipasangkan Anissa Haye, itu pasti unggul, dan unggulnya unggul tinggi. Herman menambahkan, kemenangan calon Presiden Capres di Pilpres 2024 ditentukan oleh faktor calon Wakil Presiden Cawapres yang akan diusung. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.